I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Oke, sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bonsai Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Segoro Bonsai, channel yang selalu memberikan informasi, inovasi, dan inspirasi bagi para sahabat-sahabat bonsai dimanapun kalian berada. Kali ini kita berjumpa lagi dengan pohon kesayangan kita, yaitu pohon anting putri. Kita fokus hampir menyeluruh budidaya pohon anting putri sejak 3 tahun yang lalu atau mungkin 4 tahun yang laluan ya, kita fokus budidaya anting putri ya, karena
apa ya, saya suka terhadap pohon anting putri karena akarnya cukup kokoh dan pertumbuhannya cukup bagus di daerah kita kali ini, guys. Nah, pohon anting putri kita kali ini yang dulunya ini pernah kita konsep itu informal ya sahabat ya, kita konsep dulunya pernah informal atau seolah-olah berbatang dua, atau dulunya itu memang kita akan konsep berbatang dua ini kita panjangkan ke sana, tapi kurunya waktu ini kurang ya, kalau menurut saya itu kurang untuk dipanjangkan ke sana terus korekan ke sana, itu nanti akan memangkas waktu. Mungkin kalau ini memang bisa tumbuh besar ke sana, kita akan panjangkan ke sana, kita overkan ke sana. Kalau memang tidak bisa panjang ke sana, ya kita sedikit untuk membesarkan ini saja. Nanti terusannya paling sampai segini, dan tingginya nanti paling segini. Nah, pohon kita konsep informal lah ini. Kok ada cabang, padahal ini di atasnya dari cabang bawahnya kok lebih besar dari sini? Karena kalau kita amati di pameran kemarin di Jepara itu ada cabang anting putri yang lebih besar di atas, dia tetap membesar ke atas dan tidak dipotong ataupun tidak apa, tapi dia sesuai, nanti disesuaikan cabangnya, anak cabangnya itu disesuaikan dengan besarnya si cabang ini, guys. Jadi bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, nah itu disesuaikan cabang besar pendeknya. Nah itu membuat atau menguatkan ini lebih terkesan lebih natural, guys. Nah seperti ini, kita sudah kasih gambaran sketsanya ya sahabat ya. Nih, jadi ini ya, jadi nanti ini cabang ini tuh lebih besar dan dia lebih panjang, guys, yang ini, guys, karena dia lebih besar. Seret, nah ke atas. Kemudian karena ini juga panjang, yang paling bawah, seret, dia ke sana. Nah PR-nya kita adalah untuk membesarkan ini, guys. Nah PR-nya untuk membesarkan ini, karena ini bekas pemotongan. Pemotongan ini harus ideal dan tertutup tanpa adanya luka atau menghilangkan jejak manusianya. Kita pakai salep di sini, guys. Kita pakai salep F1 ya, agar lebih cepat, karena terbukti F1 itu sangat cepat untuk penutupan dari kambium ini, guys. Jadi kita pakai salep F1, oke ya teman-teman. Kalau yang kesulitan menutup pohon anting putrinya atau pohon yang lain, bisa pakai salep F1. Mantap sekali. Ini PR-nya masih ini, membesarkan ini, dan kemudian masih membesarkan ini, dan membesarkan ini dan ini, guys. Nah serambi membesarkan ini dan ini, secara otomatis ini sama ini dan belakang itu, dia akan mengeluarkan cabang baru yang kalau kita boleh sebut itu anak cabang, yang nantinya anak cabang ini kita pecah menjadi tiga, kemudian dari tiga itu yang satu untuk tajuk, yang satu untuk tajuk sana, yang dua untuk sebagai trapnya, yang ketiganya sebagai trap mahkota paling atasnya dari si cabang ini, guys. Jadi satu pecah jadi tiga, tiga pecah jadi tiga, terus dan seterusnya sampai ke ujung tajuk paling ujung, seperti itu sahabat, teorinya sahabat. Jadi pohon ini kita konsep naturalis, yang mana informal itu ada cabang yang hampir sama persis besarnya, cabang dominan yang hampir sama persis dengan batang utamanya, atau mungkin seolah-olah berbatang dua, atau mungkin jadinya nanti palah berbatang dua, ya kita lihat ke depannya. Jadi konsep ini jangan kita memaksakan konsep terhadap pohon kita. Ketika kita melihat keidealannya si pohon ini, jangan kita memaksakan, tapi idealnya pohon ini mau dibawa kemana. Jadi konsep itu bisa berubah, guys, kecuali memang dipantau dari sejak dini untuk naturalis yang mungkin dogmatis atau mungkin yang bokel, itu dipantau sejak dini, dia konsepnya tidak akan berubah-ubah, tapi dia mangler sampai akhir, tujuannya bokel seperti itu. Tapi kalau saya, karena ini di lahan ground, nah pertumbuhan di lahan ground itu memang cepat sekali, guys. Ada yang bisa seperti ini, ada yang bisa seperti itu. Nah makanya dari itulah kita idealnya pohon jadinya seperti apa. Apalagi justru terlebih terasa terkejut. Kenapa saya mengatakan terasa terkejut? Karena ketika kita keluar dari keterbiasaan, secara otomatis kita biasa lurus, membuat bonsai biasa lurus, cobalah sedikit belok ke kanan ataupun ke kiri. Kita biasa berjalan itu sambil jalan kaki kanan kiri, cobalah berjalan pakai salto.
ya sering kita katakan di video sebelumnya. Jadi membuat bonsai itu keluar dulu dari keterbiasaan. Jangan menyalahkan konsep dan jangan sekali-kali menjustis konsep ini salah ataupun benar. Tapi belum tentu, pohon itu dinamis guys. Pohon itu selalu berubah guys. Jadi idealnya seperti apa, maksimalnya seperti apa, nanti akan terlihat sebuah hasil karya akhir dari pohon itu. Pasti itu maksimal sahabat ya. Oke, berjumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Dan jika mana video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Segoro Bonsai agar tetap selalu memberikan informasi, inovasi, dan inspirasi, terutama edukasi, saling beredukasi. Dan berjumpa lagi di video berikutnya. Salam Bonsai Indonesia.